Sejumlah pedagang di Kota Serang mencemaskan akan adanya kenaikan harga gas LPG 3 kg. Jika rencana pencabutan subsidi gas tersebut diterapkan oleh pemerintah pusat, mereka terbebani dengan hal tersebut. Sebab sulit jika harga dagangannya dinaikkan, dikhawatirkan pelanggan berkurang. Pedagang roti bakar di Kota Serang, Hamdani Putra, mengatakan, jika rencana pencabutan subsidi gas LPG ini benar terjadi, dia akan terbebani dengan harga yang berubah tidak seperti sebelumnya. Sebab biasanya dalam sehari dia menggunakan 3 tabung gas untuk 2 hari. Sehingga dengan harga yang tinggi setelah subsidi dicabut, otomatis akan membebaninya. Ya, saya sih kalau sebagai pedagang kecil saya, kalau masalah subsidi ditarik itu nggak setuju ya. Soalnya kalau subsidi ditarik itu untuk hanya untuk orang rumahan doang kalau kayak gitu mah. Kalau untuk saya sebagai pedagang kecil sih ya merasa keberatan gitu kalau subsidi itu dicabut. Ya kalau pemakaian tabung sih sebulan bisa mencapai 15 lah. Itu juga kalau ya standar-standar kalau lagi rame bisa sampai 18 sampai 20. Ya kalau harapan saya sih subsidi itu jangan sampai dicabut lah untuk pedagang kecil. Itu harapan saya ke pemerintah. Oke. Nah. Kalau sudut pandang saya sih ya sebagai rakyat sangat inilah disayangkan sekali gitu. Maksudnya ya mungkin ada alasan dibalik itu dicabut gitu. Mungkin ada banyak-banyak hal yang menjadi faktor kenapa itu harus dicabut. Tapi ya gimana ya, maksudnya itu sampai dicabut berarti kan ada. Ini makin, kalau dari pandang sudut pandang rakyat ya pasti rakyat bakal mikirnya itu bakal menekan rakyat gitu. Nggak bagus juga buat apa, maksudnya sudut pandang rakyat pasti akan seperti itu. Meskipun pemerintah punya banyak alasan, tapi dengan udah banyaknya masalah gitu ditambah hal-hal lain, kalau kita boleh apa kayak BPJS dan lain-lain ini ditambah gas LPG, pasti akan sangkut pautnya itu pasti ke situ rakyat akan mikirnya gitu. Yohana Ridwan, Kabar TV melaporkan.